Halo semuanya, ketemu lagi sama kita di Kita Food and Travel. Untuk hari ini, kita lagi ada di warung bakso Reok di daerah Bogor. Nah, ini untuk harga baksonya. Lalu, pertama kali datang, kita langsung ke mbaknya minta kertas dan spidol untuk kita nulis pesanan. Habis itu, kita kasih pesanan itu ke mbaknya. Nah, ini penampakan bakso yang harganya Rp24.000. Ini penampakan bakso kecil yang harganya Rp15.000. Kalau yang Rp24.000 tadi bakso besar daging. Seperti ini penampakan warung baksonya. Dan ini sebelah sini adalah tempat kasir, tempat kita bayar. Dan mari kita coba. Untuk kuahnya itu enak ya, gurih terasa kaldu sapinya. Ini tahu aku ada 3 karena aku dikasih tahu sama teman aku karena dia gak terlalu suka tahu. Hap, kita makan bakso kecilnya. Bakso kecilnya juga enak. Dan kita coba tahunya. Kalau untuk tahunya lembut, ya seperti rasa tahu seperti biasanya ya. Lalu setelah itu kita coba bakso punya teman aku. Ini adalah bakso daging, harga Rp24.000. Ini baksonya besar banget. Dan dalamnya, coba kita lihat dalamnya. Dalamnya penuh sekali dengan isi daging. Tuh, seperti itu penampakannya. Ini enak banget sih. Tapi untuk harga Rp24.000 seporsi, kalau buat kita sih agak mikir-mikir ya, untuk makan bakso ini setiap hari atau seenggaknya sebulan sekali kali ya makan bakso ini. Oh, enak sekali itu teman-teman. Untuk rasa daging sapinya sendiri itu berasa banget. Dan emang kalau kita setiap lewat warung bakso Reok ini selalu ramai, gak pernah sepi. Dan ini penampakan dari luarnya. Ini dia pas banget di seberang Indomaret Cimanggu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.